Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Bahagia, dimakan banyak rezeki yang barokah Amin uh, Seperti di intro tadi Aku mau memberikan info kepada teman-teman Bagaimana membuat uh, video yang lumayan stabil Walaupun hanya menggunakan handphone Itu tadi video di intro tadi Aku hanya menggunakan HP teman-teman Itu HP murah bukan HP yang mahal tapi aku dibantu dengan uh, sebuah gimbal dari BRIKA. Ini BRIKA B steady pro teman-teman. Ini sebuah gimbal yang sekarang harganya terjangkau. Aku mau cerita dulu. Dulu awal-awal muncul gimbal handphone itu aku beli. Mau beli itu apa ya? Gak kuat harganya mahal banget dulu. Kalau nggak salah waktu itu ya di atas 3 jutaan itu hanya sebuah gimbal handphone. Untuk membeli sebuah gimbal handphone itu harus mengeluarkan. Uh, uang 3 juta lebih sekarang harga Gimbal ini sudah terjangkau banget teman-teman ini dari brikabistaddy pro ini ini hanya satu jutaan saja dan fiturnya melimpah banget ini sudah 3 axis Gimbal keren kan makanya teman-teman bisa membuat sebuah video dengan sangat uh, stabil smooth walaupun hanya menggunakan handphone yang murahan oke okay? Sekarang kita kupas tuntas dulu eh, si Brikas Steady Pro ini. Sekalian nanti aku tunjukin fitur-fiturnya dan cara penggunaannya. Oke, sekarang kita lihat detail dari gimbalnya ini teman-teman. Ini packingnya seperti ini. Bagus sih packingnya keren juga ini. Kombinasi warna putih dan kuning. Di depan sini ada gambar gimbalnya, ada tulisan. V-Steady Pro, kemudian di bawah sini ada fitur-fiturnya ya teman-teman. Ini ada 3-axis gimbal. Kemudian ada face tracking, object tracking, motion tracking, zoom control, timelapse, dan panorama. Wah, lengkap juga ini fiturnya. Kemudian di sini ada gambar handphone dan action cam, karena memang gimbal ini kompatibel dengan handphone dan juga action cam. Kalau nggak salah ini juga nanti dalam paketnya ini ada, apa namanya... Holder untuk action cam nanti kita lihat aja. Kemudian di samping sini hanya ada gambar apanya orang BSP mungkin singkatan dari B-Steady Pro ya. Di belakang ada lagi fitur-fitur yang tadi. Kemudian di sini ada tulis ada gambar. Nah ini dia maksudku action cam holder. Ada dapat tripod juga, dapat carrying case juga. Kemudian ini gambar uh, gimbalnya. Kemudian di bawah sini ada tombol-tombol dan fungsi-fungsi tombol yang ada di gimbalnya. Di sini ada spesifikasi. Di sini tertulis beratnya 495 gram. Cukup ringan ya, nggak ada setengah kilo. Kemudian di samping sini hanya ada tulisan Brica. dan apa yang kita dapat dalam paket pembelian. Ini dapat gimbal, carrying case, tripod, action cam holder, USB cable, manual, dan kartu garansi. Oke, sekarang kita buka aja dalamnya seperti apa. mana nih Ya. Oke, langsung kita sobek aja plastiknya. Cari bukanya dari mana nih? Dari sini kah? Oh iya, ini dia teman-teman. Dari samping. Wow. Ternyata case-nya kelihatan keren ya. Ini hitam. Ada Blue drew seperti ini. Oh. Oke. Okay. Kita singkirkan boxnya. Kita lihat. Ini carrying case-nya keren juga teman-teman ya. Ini apa ya? Aku suka tipis gitu. Dia kayaknya kalau dilihat dari luar ini dia menyesuaikan dengan bentuk gimbalnya. Jadi nggak langsung kotak semua gitu. Jadi ini bisa menghemat tempat kalau dibawa kemana-mana. Sekarang kita buka aja. Oh. Uh kita dapat apa di sini? Ini manual book, ada kartu garansi, karena garansi satu tahun. Kemudian di sini, oh ini holder action camnya teman-teman. Ini dia, wis keren. Jadi selain untuk handphone ini juga bisa untuk action cam. Bagi teman-teman yang punya action cam mungkin ya action cam yang Uh, belum ada stabilisasinya, belum ada fungsi stabilisernya, bisa menggunakan uh, gimbal ini. Kemudian, di sini, oh, ini ada mini tripodnya. Oke, okay, ini ada kabel. Oh, sudah kabelnya, udah USB-C, teman-teman. Lihat, ini sudah USB-C, dan ini dia gimbalnya. Uh, bentuknya nggak begitu besar ya, simple kecil ini di handle-nya ini. Terbuat dari karet yang bagian sini. Jadi digenggam tuh bakal enak. Di tangan tuh enak, nyaman gitu teman-teman. Dan ini dia tombol-tombolnya. Oh sebelumnya kita keletek dulu ini. Sah, yes, mantap. Ini dia tombol-tombolnya yang ada di gimbal Bricabee Steady Pro ini. Di sini ada joystick. Kemudian di bawahnya ini ada tombol mode. Tombol mode, ini mungkin di sini juga ada tombol trigger sih, mungkin untuk mempermudah saja. Kemudian di sini untuk zoom in, zoom out, sepertinya ini. Kemudian di sini ada tombol power sekaligus tombol shutter atau record teman-teman. Di sebelah sini ada USB, USB, ini USB A ya. Ini oh ternyata uh, gimbal ini bisa juga untuk saat digunakan bisa juga untuk mengecas uh, handphonenya teman-teman. Oh mantap lah. Kemudian di sebelah sini ada USB Type-C ini. Setauku dulu Brika B di Pro ini masih menggunakan eh, micro USB. Tapi ini ternyata sudah USB Type-C. Wih, bagus nih. Ini perkembangan yang bagus dari Brika. Sekarang sudah menggunakan Type-C. Kemudian dia ada lubang screw. Ini adalah fungsinya untuk eh, aksesoris tambahan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambah aksesoris holder untuk HP. Ini tapi dijual terpisah. Sepertinya sekitar harganya sekitar 200 ribuan seperti itu. Mantap. Kemudian, di sebelah sini ini ada lampu indikator baterai. Ini tadi tombol trigger, terus di bawah sini tentu saja ada lubang screw yang untuk tripod. Oke, sekarang coba kita nyalakan. Gampang banget, tinggal pasang handphonenya, distabilkan, disimbangkan, sehingga seperti ini, teman-teman. Ini sudah stabil, ya. Jadi, nggak miring seperti ini. Ini sudah stabil seperti ini. Kemudian kita tekan tombol powernya kurang lebih tiga detik dan gimbal sudah bisa digunakan. Saat awal dinyalakan ini dia berada pada mode pan following ya teman-teman. Ini dia di panning gini bisa, tapi dia tidak bisa mengikuti atau e, motor tiltnya itu terkunci lock. Dia hanya bisa panning. Nah, seperti ini. Ini saat awal digunakan. Jadi, motor rolling dan tiltingnya dikunci. Dia hanya panning saja yang bergerak. Kemudian, jika kita tekan tombol mode dua kali, nah, ini dia akan jadi mode follow. Nah, dia bisa menghadap ke bawah, ke atas seperti ini. Tapi, tombol rollingnya masih terkunci. Ini untuk mode yang kedua. Kemudian bila kita tekan tombol mode tiga kali, ini dia lock. Jadi kamera atau HP itu menghadap terakhir kapan kita mencet tombol tadi. Jadi semuanya nggak bisa. Di sini nggak bisa. Rolling, panning, tilting, semua terkunci. Dia lock ke arah saat terakhir dia ditekan mode lock tadi. Kemudian bila kita tekan tombol mode 4 kali, nah ini dia jadi all following, teman-teman. Semua motor gimbalnya mengikuti gerakan kita. Dari panning, tilting, dan rolling. Dia mengikuti semua gerakan kita. Brika B Steady Pro ini motornya bisa memutar untuk yang panningnya ini bisa 600 derajat teman-teman nah ini seperti ini ini dia dia bisa 600 derajat jadi bisa dua kali putaran seperti ini kemudian tiltingnya ini 320 derajat nah dan rollingnya juga sama 320 derajat ini di gimbal merk lain belum tentu ada yang bisa seperti ini teman-teman gimbal ini beratnya hanya 495 gram teman-teman ini nggak ada setengah kilo jadi misalnya kita berlama-lama bikin video pun nggak bikin pegel tangan kita kemudian dia bisa diberi beban handphone hingga berat 280 gram handphone-handphone hmm, zaman sekarang pun masih mampu diangkat oleh gimbal Brica B Steady Pro ini Kemudian ini bluetooth-nya menggunakan bluetooth yang low energy, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya saat menggunakan gimbal ini dan dikoneksikan ke aplikasinya melalui bluetooth, ini jangan khawatir bakal menguras baterai karena bluetooth-nya menggunakan yang low energy. Baterainya juga cukup eh, besar kapasitasnya. Dia bisa mampu menyala sekali cas penuh itu bisa sampai 12 jam. Wah, mantap banget kan? Brikabi Steady Pro ini sangat mudah untuk dikontrol karena dilengkapi dengan joystick dan trigger yang sangat mudah dijangkau. Kemudian dilengkapi juga dengan fitur zoom dan fokus control. Tombol trigger ini tadinya aku pikir ini bisa untuk e, mengubah mode teman-teman. Ternyata bukan. Ini tombol trigger ini berfungsi bila kita tekan satu kali, ini akan masuk ke mode sport. Dan bila kita tekan dua kali, dia akan E, resenter ya, mengembalikan ke posisi semula. Ini misalnya, aku rubah dulu posisinya seperti ini, masih miring, mengok kanan kiri. Ini bila aku tekan e, trigger ini dua kali, maka dia akan resenter. Nah, dia akan kembali ke posisi awal, teman-teman. Itulah fungsi tombol trigger. Sekarang, mari kita coba fungsi face tracking, teman-teman. Ini setelah kita masuk ke aplikasinya. Ini di sini ada gambar wajah, kita tekan saja. Kemudian kita tekan yang atas. Nah, otomatis uh, dia akan mendeteksi wajah kita. Ini wajah wajahku contohnya sudah ada kotak hijau seperti ini. Ini misalnya aku geser ke kanan dan ke kiri, maka gimbal ini akan mengikuti teman-teman. Nah, seperti itu. Dia akan mengikuti wajah kita karena dia uh, tracking wajahku ya. Nah, jadi seperti kita punya kameramen pribadi. Nah, selain face tracking dia juga bisa uh, object tracking dan movement tracking. Saat kita menggunakan aplikasi Brickabee Steady Pro ini, ini banyak banget fitur-fiturnya teman-teman, seperti ini contohnya. Ini ada gesture control, kemudian ada panorama, ada juga time lapse, baik time lapse yang motion time lapse maupun yang bukan motion time lapse. Nah, Brica B Steady Pro ini sudah disertakan juga action cam holder. Teman-teman juga bisa menggunakan action cam, teman-teman, untuk dipakai di gimbal Brica B Steady Pro ini, teman-teman. Nah, ini contohnya, ini action camku, Ycam ya. Ini kan action cam yang belum ada fitur atau fungsi stabilisasinya. Kita bisa menggunakan Brica B Steady Pro ini. Teman-teman tinggal pasang action cam-nya di holdernya, kemudian pasang di... Uh, gimbal Brica B Steady Pro ini seperti kita memasang handphone seperti ini, kemudian kita tinggal sesuaikan, stabilkan dan setelah kita pasang dan kita seimbangkan seperti ini, kita tinggal nyalakan saja gimbalnya dan oke okay, kita sudah bisa menggunakan action cam pada gimbal Brica B Steady Pro ini teman-teman. Nah. Bila teman-teman menggunakan action cam yang seperti saya punya ini tidak ada layarnya, tidak ada LCD-nya. Jadi inilah fungsi dari uh, lubang screw ini teman-teman. Ini adalah lubang screw untuk menambah holder untuk handphone. Ini aksesoris dari Brikabi Steady Pro juga. Ini tapi dijual terpisah ya, harganya sekitar 200 ribuan. Jadi bila teman-teman menggunakan action cam seperti ini, ini akan lebih mudah untuk mengontrolnya. Karena kita bisa melihat hasil atau saat kita merekam video pada layar HP yang dipasang di holder ini. Brika B Pro ini juga memiliki fitur two way charging teman-teman, yaitu mampu mengisi daya smartphone atau action cam dan dapat juga menggunakan power bank bila daya baterai gimbal ini habis. Teman-teman bisa mendapatkan Brika Bsteed Pro ini melalui online shop resmi dari Brika. Linknya ada di deskripsi. Jika teman-teman ingin membeli, pastikan melalui uh, agen resminya ya, teman-teman. Mulai toko resminya yang ada di deskripsi karena untuk mendapatkan kepastian garansi dari Brika. Jadi, kesimpulanku, teman-teman, ini Brika Bsteed Pro ini worth it banget ya. Ini sangat layak untuk dimiliki apabila teman-teman yang suka membuat video walaupun hanya membuat untuk dokumentasi apalagi teman-teman yang suka buat konten ya ini wajib banget bila teman-teman e, menggunakan handphone untuk membuat videonya oke sampai di sini dulu video e, review Brika b Steady Pro terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk like share comment dan subscribe yang belum subscribe sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah